Halo teman-teman, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara menghidupkan dan juga mematikan layar HP Samsung tanpa harus menekan tombol power ya. Oke, di sini untuk HP Samsungnya sudah Android 11 dengan versi One UI 3.1. Oke, dan di sini saya menggunakan HP Samsung A71. Dan langsung aja kita ke tutorialnya ya. Untuk menghidupkan dan mematikan layar HP Samsung tanpa harus menekan tombol power. Oke, pertama langsung aja kita masuk ke menu pengaturan di HP Samsung kalian. Kemudian kita gulir ke bawah. Dan kita pilih pengaturan fitur lanjutan. Oke, kita klik fitur lanjutan. Kemudian di sini kita pilih gerakan dan gestur. Nah, di sini ada beberapa cara ya untuk menghidupkan dan juga mematikan layar tanpa harus menekan tombol. Oke, pertama kita pilih angkat untuk mengaktifkan ya. Jadi dengan mengangkat sedikit layar HP Samsung kalian atau HP-nya cukup diangkat sedikit maka langsung akan hidup. Kita coba aktifkan seperti ini. Kemudian langsung aja kita coba ya. Oke, kita kembali dan kita simpan dulu untuk handphonenya. Nah, maka dengan diangkat sedikit kemudian digeserkan seperti ini maka langsung layarnya hidup ya tanpa harus menekan tombol. Oke, kita coba sekali lagi. Kita matikan layarnya. Kemudian kita asal pegang dan diangkat sedikit maka layarnya langsung hidup otomatis seperti ini. Ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua yaitu dengan ketuk 2 kali untuk menghidupkan dan ketuk 2 kali untuk mematikan. Atau bahasa kerennya itu double tap to wake up dan double tap to sleep. Oke, kita matikan handphonenya. Seperti ini dengan tap 2 kali dan menghidupkannya pun dengan tap 2 kali seperti itu ya. Oke, kita coba sekali lagi. Kita tap 2 kali di layar untuk menghidupkan dan tap 2 kali untuk mematikan. Seperti itu. Ini untuk cara yang kedua. Dan cara yang terakhir yaitu buat layar tetap hidup saat melihat. Jadi ini sebenarnya tips agar layarnya tidak mati ya, yaitu dengan melihat layar. Ataupun cukup wajah kalian terlihat di layar, seperti itu. Nah, jadi misalkan layarnya tidak ingin cepat mati, kalian cukup perhatikan aja wajahnya di depan handphone, biarpun tidak membuka aplikasi apapun, layarnya akan tetap hidup asar terlihat wajah kaliannya seperti itu. Jadi ini semacam sensor wajah ya. Ini untuk cara yang terakhir ya. Ini biar layarnya nyala aja sih seperti itu. Oke, jadi mungkin demikian untuk beberapa cara menghidupkan dan juga mematikan layar HP Samsung tanpa harus menekan tombol. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk subscribe juga channel Insomnia Project. Jadi fungsinya itu biar tombol power kalian tidak cepat rusak ya. Dengan menggunakan trik-trik tersebut, saya rasa untuk keawetan tombol powernya akan lebih lama. Oke, sampai bertemu di tutorial selanjutnya.